small tournaments. We got 8 people, so we have games. Sebenarnya Indonesia melakukan aksi pada hari ini untuk menekan pemimpin-pemimpin dari negeri Muslim untuk menginginkan pasukan ke wilayah Gaza. Kita memandang bahwa inilah satu-satunya jalan untuk melindungi rakyat Gaza dan menghentikan agresi Israel yang semakin menjadi-jadi. From international community to do something and stop this this war, which is against the innocent people in Gaza. Bye, bye.